aku berjalan menuju kirab lembayung. Tak kudapati riuh di sudut cahaya, menemukan gelap di balik hujan. Ternyata kenangan yang masih rimbun di antara ilalang. Dahan pun seolah menertawakanku. Betapa pilunya aku melangkah sepanjang jalan. Mengernyit, ya, aku sudah terbiasa. Bait demi bait melesap ke dalam jenggala batin. Torehan kisah pahit membumi menjadi kesah di jiwa. Di saat yang bersamaan, ada rasa ingin menyerah. Tertawamu menghancurkanku. Semangatku dan kepercayaan diriku. Kiranya luka ini akan terus tergurat. Tertusuk duri padahal aku berlindung di balik dengungan Al-Quran. Tiada henti, walau sudah hilang arah. Hingga akhirnya, aku biarkan menjelma bersama doa. Tapi lihatlah, tetesan air yang jatuh di ujung daun talas membisikkanku bahwa aku janganlah menyerah. Meskipun lukamu berdarah-darah, ingatlah, Allah Azza wa Jalla takkan membiarkanmu semakin parah. Harusnya aku malu. Ternyata perasaan dan pemikiranku sekerdil ini. Sangat tidak sadar bahwa Allah menyiapkan banyak hal indah. Bukan dendam yang meluas dalam raga. Tapi mengapa aku selemah ini? Duniaku tak akan petang. Walaupun kau sampai terbahak-bahak. Aku diam selepas kapas terbang bersama buih hinaan. Dan kini, sang pemegang lentera sedang berlari ke atas mercusuar. Meskipun tertatih, tapi meyakini kebesaran Allah. Kamu berharga, kamu akan bahagia, dan pasti bercahaya. Terima kasih untuk luka di malam yang sunyi. Kau memang bagian dari kisahku. Tapi, karena kau jua, aku berfase bersama semesta.